berikut ini cara untuk merekam layar di HP Vivo. Jadi untuk kalian yang ingin merekam layar, langsung saja berikut ini. Untuk pertama kali jangan lupa di setting dulu. Biasanya cari saja perekam layar di sini. Nah, yang ini tekan lama untuk setting pertama kali. Atau kalian bisa buka pengaturan, kemudian pilih menu pintasan dan aksesibilitas. Ini ada S Capture. Nah, di bawahnya itu ada rekam layar. Tampilkan sentuhan, rekam suara, kalau yang ini internal, audio system, mikrofon, atau keduanya. Kemudian kualitas gambarnya, kemudian blokir notifikasi selama merekam. Nah, untuk mulai merekam, kalian masuk ke aplikasi atau game, baru kalian tarik seperti ini, atau pakai bola bantuan, ini ada juga perekam. Dari sini juga ada perekam, pilih di sini, pilih setuju. Nah, mulai merekam. Ini ada juga settingan pertama kalinya. Ini ada untuk tombol jeda, tombol menghentikan. Di sini juga ada untuk jeda dan menghentikan. Untuk hasil rekaman itu disimpan di galeri. Silakan dicoba.